Halo guys, kembali lagi dengan kita, Kembang Petualang. Nah, kali ini aku akan mencari burung puyuh di sawah. Sebelum aku mencari, aku minum dulu, soalnya cuacanya panas banget. Kayak lihat mantan sama pacar barunya. Hehehe, padahal aku gak punya mantan guys. Aku melanjutkan perjalanan untuk mencari burung puyuhnya. Di sini aku sendiri, soalnya si Kumis lagi ada acara. Guys, itu ada basuh kami. Dia mau memupuk jagung di sawahnya biar jagungnya cepat besar, sebesar harapanku ke kamu. Nah, ini ada parit. Parit ini yang mengalirkan air dari sungai ke sawah. Nah, burung puyuh sangat suka diam di semak-semak. Itu semak-semaknya. Aku langsung mencoba mencarinya. Ternyata tidak dapat. Aku lanjut mencari di semak-semak lain. Semoga dapat ya guys. Sepertinya aku melihat sesuatu. Itu kayak gerak-gerak. Kira-kira apa ya guys? Guys, ternyata itu burung puyuhnya. Di sini aku langsung menangkapnya. Hap, guys, ternyata burungnya sedang bertelur. Aku senang sekali. Langsung saja aku mengambilnya. Telurnya aku masukkan ke tas agar tidak jatuh. Di tengah-tengah perjalanan, aku melihat burung puyuh yang sedang berjemur. Langsung aku menangkapnya. Hap, ternyata burungnya lagi tidur. Mungkin tadi malam habis bergadang. Guys, di sini aku menemukan sayur kacang. Nah, kacang ini selain bisa dimasak, juga bisa dimakan langsung. Aku langsung memetiknya satu aja, soalnya ini punya orang. Lalu aku makan. Nyam 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 nyam. Rasanya enak banget, guys. Nah, itu ada Basumar. Aku mau minta tolong untuk menyembelih burung puyuhnya. Soalnya aku gak berani. Nah, ini sudah disembelih. Terima kasih ya Basumar. Lanjut, di sini aku pergi ke sungai. Langsung saja aku menyiapkan peralatannya. Setelah itu, aku mencari kayu yang kering untuk membuat apinya. Langsung aku menyalakan apinya, bukan api cemburu ya guys. Lanjut, di sini aku akan membuat sambalnya. Soalnya selain aku suka kamu, aku juga suka pedas. Nah, ini sudah halus. Setelah itu sambalnya aku goreng biar tambah mantap. Baunya harum banget. Setelah sambalnya matang, aku lanjut membersihkan burungnya. Nah, ini sudah bersih. Telurnya malah pecah satu. Kalau pecah 1000 itu judul lagu. Langsung saja aku membakarnya. Nah, ini aku kasih kecap biar ada manis-manisnya kayak aku. Biar tidak gosong, aku membolak-baliknya. Guys, di sini aku lapar banget. Aku mau makan isi jeroan burungnya. Ah,
Rasanya pahit banget, soalnya ini kosong. Hehe, tapi enak. Nah, ini sudah jadi, langsung aku tiriskan. Sebelum aku memakan, aku berdoa dulu. Aku mencoba telurnya dulu. Guys, ini enak banget. Jangan ngiler ya guys, selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton. Bye bye bye.